We are going to start our lesson today. I'm going to review a little bit the one that we have learned last week. I'm going to share my screen right now. Wait a second. Okay. The difference between simple present and present progressive. Ya, kapan kita pakai simple present, nggak pakai ing, dan kapan kita pakai ing, ya. Misalnya itu kita lihat contoh yang pertama. I sit in class every day dengan I'm sitting in class right now. Ya, kalau sesuatu yang kita lakukan secara teratur tiap hari misalnya itu every day. Ya, every day itu pakai sit. Tapi kalau kita ingin menekankan pada saat ini saja kita mengatakan I'm sitting. Ya, I'm sitting. Jadi itu bedanya kapan kita pakai sit, kapan I'm sitting. Begitu pula dengan ya kalimat yang termasuk kalimat tanya ya. Do you sit in class every day? Are you sitting in class right now? Satunya yang right now, satu every day ya. Ini sepertinya sambungan saya kurang. Sebentar ya. Refresh-nya ini lambat sekali. Sepertinya sambung. Saya mungkin agak keputus ya. Kalau keputus nanti rasanya ini. Sebentar, saya coba ganti. Sebentar, saya coba perbaiki koneksi. Sepertinya ini koneksinya kurang baik. Oke. Bentar, maaf ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan lebih baik sekarang. Oke, okay. Sekarang exercise 12. Ini kita sudah lakukan belum kemarin ya? Mungkin ada ingat minggu kemarin latihan yang ini sudah belum ya? Dijawab di chat, mungkin ada yang masih ingat. Saya terus terang lupa, kita latihan yang ini sudah atau belum? Oh, belum ya? Belum, oke. Kalau gitu langsung aja. Langsung aja, misalnya ini, I walk to school every day. Ini kan ada every day. Ya, every day, makanya kita pakai I walk. Ya. Dan lanjutannya, I don't take the bus. Nah, ini juga yang kedua, every day berarti I read. Ya, I read the newspaper every day. Lanjutannya ini juga every day, ada not-nya berarti I don't read my grammar book every day. Tapi begitu ada now atau right now, itu kita pakai what are you reading. Tapi begitu ada now atau right now, kita langsung pakai reading. Ya, what are you reading right now? Jawabannya tentu I am reading my grammar book. Ya, jadi bedakan ya. Mana yang pakai ing, mana yang tidak pakai ing. Oke, okay? Ya sekarang saya silakan yang mau nyoba lanjutannya. Satu orang ini
Satu orang mungkin dua baris lah ya. Kalau yang pendek, kalau yang panjang mungkin satu. Oke. Langsung ya. Yang pertama, nomor 4 dan nomor 5. Langsung kerjakan yang nomor 4 dan nomor 5. Good evening, Miss Army. Good evening. Robert cooks his own dinner every evening. Betul, cooks ya, cooks. Oke, yang nomor 5? Number 5. Right now, Robert is in his kitchen. He is cooking rice and beans for dinner. Ya, betul. Karena ini right now, maka dia pakai cooking. Ya, oke. Okay. Bagus. Thank you. Thank you. Yang berikutnya, dua nomor juga, nomor 6 dan nomor 7. Silakan, nomor 6 dan nomor 7. Silakan. Good evening, Miss. Yeah. Okay. Good evening, Mr. Oni. Good evening. Number 6. Robert is a vegetarian. Yeah. He doesn't eat meat. Ya, yeah, betul. He doesn't eat meat. Yeah. Number 7. Do you cook your own dinner every day? Betul. Do you cook? Ya. Yeah. Do you cook? Ya. Yeah. Coba ini perbaiki ininya ya. Coba kata ini ucapkan ulangi ikuti saya. Vegetarian. 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 Pakai bukan vege tapi vege. Jadi bukan g ya. Vegetarian. Vegetarian. Ya begitu ya. Jadi bukan vegetarian tapi vegetarian. Itu, ya vegetarian betul. Seperti itu ya. Ngucapin vegetarian. Oke. Okay. Oke, okay, Miss. Thank you. Eh, Mister. Wah, nggak apa-apa. Thank you. Oke, okay, berikutnya satu aja ya, karena itu tiga. Jadi nomor 8 aja. Nomor 8 aja. Itu ada tiga yang kosong. Ya, silakan. Good evening, Mr. Oni. Good evening. Oke. Okay. Nomor 8. Last week, we... Ya? Udah. Ini udah ya? Until number 14. Oh, udah ya? Oh. Yes. Oke, okay. Oh, udah sampai 14 ya. Oke. Okay. Tapi belum selesai ya. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay. Kalau gitu kamu lanjutin ya yang 15 ya. Saya nggak ingat terus terang. Kita lanjutin deh sampai 15 ya. Tapi sampai ini aja, sampai satu, dua. Sampai ini aja ya. Jadi yang itu kelihatan ya tandanya AB. Oke, okay? Kerjakan yang itu ya. Oke, okay, ya silakan. What are you doing? You lihat di depannya. Di depannya itu what are you doing? Jadi jawabannya ngikuti itu ya. You are working on your. Tanda tanya. Itu juga tanda tanya. Yes, yeah. Do you working on your English paper? Kalau working tidak pakai do ya, tapi are you working on your yeah. English? Kalau pakai working otomatis pakai are ya. Jadi are you working on your English paper? Oke, okay. Jawabannya no. No. I'm not studying. Betul. I am not studying ya. Okay. I am writing a letter to my sister. Betul. Ini kelanjutannya semua ya. Kan itu doing. Jadi sedang menanyakan apa yang sedang dilakukan saat. Jadi lanjut semua ya. Pakai ing semua. Oke, okay, thank you. You're welcome, Mr. Oni. Nah, lanjutannya... tiga ya. Nanti yang berikutnya
Ambil tiga itu yang saya tandai. Silakan. Good evening, sir. Yeah, good evening. Okay. Do you write to her often? Betul. Do you write? Ya. Ini kan menanyakan kebiasaan ya. Do you write to her often? Oke. Okay. Jawabannya? I don't write a lot of letter to anyone. Oke. Okay. I don't write a lot of letters to anyone. Oke. Okay. Satu lagi. Does she write to you often? Ya, betul. Di balik ya. Does she write to you often? Oke. Okay. Bagus. Oke, okay, thank you. Thank you. Lanjutannya. Sampai habis ya, masih itu yang nomor 15 sisanya. Ya, silakan. Mr. Oni. Ya, oke. Okay. Lanjutan sisanya. Yes, I get a letter from her about once a week. Betul. Write a lot of letter. Do you write? Uh-huh. Ya, betul. Terus gimana? Yes. I do like. Langsung aja. I like ya. Gak perlu. I like to write letter. Ya, I like to. Walaupun do like itu ada artinya, tapi kita belum sampai ke sana. I do like itu ada artinya berbeda. Kalau I do like itu artinya saya benar-benar suka. Itu ada nanti, tapi nanti ya kita lihat ini artinya beda. I like itu ya saya suka aja, tapi I do like itu artinya saya benar-benar suka. Tapi itu nanti ya kita akan ketemu nanti bentuk-bentuk seperti itu di pelajaran-pelajaran ke depan. Oke, makasih. Terima kasih. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 16. 16 satu orang aja ya. Nomor 16. Nomor 16, silakan. Ya, silakan. Yes, sir. Ya, oke. Okay. Number 16. Ya. Yeah. Olga Burns is a pilot for an airline company in Alaska. Ya. Yeah. She fly, okay. Betul, fly. Tapi karena she flies, pakai flies, betul. Ya, karena she pakai s ya. Almost every day. Betul, ya. Terus, today she flies from June to Anchorage. Anchorage, ya. Anchorage itu nama tempat di Alaska. Oke. Okay. Yes, Sarah. Oke, okay, thank you. Welcome, Sarah. Ya ini ya, tapi sebenarnya gini, memang ini to bukan now, tapi bisa ini ya. Ini bisa pakai she is flying. Lebih enak bunyinya sebetulnya pakai she is flying. Karena gini, kalau terbang itu aktivitas yang agak apa ya istilahnya? Artinya tuh nggak persis benar-benar dia sedang menerbangkan. Tapi kita menegaskan aja hari ini dia itu sedang bawa pesawat. Dia bawa pesawat sedang atau nggak kita nggak tahu. Namanya penerbangan itu kan ya pokoknya hari ini dia ada jadwal menerbangkan dari Juneau to Anchorage. Jadi sebenarnya kita orang cukup biasa menyebutkan today she is flying from Juneau to Anchorage. Atau begini, misalnya kita mau naik pesawat hari ini. Ya, kita mau naik pesawat hari ini dari Jakarta ke Kuala Lumpur misalnya. Kita bisa nyebut, kita bisa dalam bahasa Inggris kita mengatakan today I'm flying from Jakarta to Kuala Lumpur. Walaupun kita mengucapkannya itu pada saat itu kita sedang di airport misalnya atau di rumah baru pas mau berangkat begitu. Jadi kalau untuk flying ini memang agak nuansanya agak beda. Kita jadi bisa mengatakan I am flying
bukan karena pada saat itu kita memang sedang di pesawat, karena kalau sedang di pesawat ya nggak bisa ya. Kita sama-sama di pesawat, kalau ada yang nanya itu kan konyol ya. Misalnya kita sama-sama duduk di pesawat, ada yang nanya, are you flying too? Ya, iya. Sama-sama di pesawat kok. Atau kalau orang lain nelpon juga nggak mungkin, karena ya kecuali kalau mungkin kita naiknya pesawat jet pribadi bisa nerima telepon. Tapi kalau kita di penerbangan biasa kan nggak bisa nerima telepon. Ya, jadi kalau untuk flying itu boleh. Kalau untuk hari ini, walaupun posisinya tidak sedang di pesawat, kita boleh pakai is flying. Ya, jadi boleh. Jadi today, jadi agak kesannya agak beda kalau flying ya. Today she's flying from Juno to Anchorage. Ini khusus untuk kata flying yang memang agak beda ya. Oke, yang berikutnya ini ada cukup dua ya, yang A dengan B. Hi, Tron. Hi, okay. Number 17. Okay. Where does the teacher spend, usually spend? Yeah, where does the teacher usually... Betul, yeah. Okay. He usually stands in the front of the room every day. Okay, stand-nya pakai S, ya. He usually... Ada S-nya, ya. He usually stands in front of the room every day. Okay, bagus. Thank you. Terus sisanya yang dua lagi. Masih yang nomor 17 sisanya. Where is she standing today? Yeah, where is she standing today? Yeah. She is standing in the middle of the room. Yeah, okay. He standing in the middle of the room. Jadi kita menanyakannya pada saat ini itu posisinya dia sedang berdiri di mana. Oke. Okay. Oke. Okay. Yeah, thank you. Oke, okay, nomor 18. 18 satu orang ya, itu ada 3 yang harus di Oke, okay, nomor 18. Excuse me. Are you waiting for the downtown bus? Ya, betul. Itu walaupun nggak disebut, tapi tetap ya, dari konteksnya itu pasti sedang nunggu. Ya, oke. Okay. Oke, okay, jawabannya? Yes. I? Am. I am, betul. Ya. Terus? And have you... Yes. What time? What time? Ini kebiasaan ya? Ya, betul. The bus stop here? Ya, what time does the bus stop here? Yes. Ini kan maksudnya biasanya bus itu berhentinya berhenti. Ya, biasanya lewatnya itu jam berapa? Jadi pakai does ya. Oke. Okay. Sip. Thank you. You're welcome, Mr. Amir. Oke. Sekarang nomor 19. 19. Ini saya lewatin aja deh. Langsung aja ke yang berikutnya. Nah, ini sekarang kita belajar beberapa kata yang khusus. Ya, beberapa kata yang khusus. Kata apa? Katanya yang daftarnya di sini nih, yang saya kasih lingkaran merahnya. Ini kata yang di sini. Perhatikan kata yang di situ. Nah, kata-kata di sini adalah kata yang biasanya tidak pakai ing. Ya, jadi kita nggak ngomong wanting, needing, liking. Ada, tapi artinya berbeda kalau pakai ing. Ya, bukan berarti total tidak boleh pakai ing, tapi dalam present progressive untuk mengatakan saat ini, untuk menyatakan sesuatu yang saat ini, kita tidak pakai ing. Ya, kita tidak pakai wanting, needing, liking, loving, hating, hearing, seeing, smelling, tasting, understanding, knowing, believing, thinking.
Itu ada, tapi pemakaiannya khusus. Jadi contohnya, misalnya di sini, I'm hungry right now. I want an apple. Kita menyebutnya bukan I'm wanting an apple. Ya, walaupun pada saat itu saya ingin makan apel, tapi saya menyebutnya I want an apple, bukan I'm wanting an apple. Begitu pula kalau mendengar sesuatu. I hear a siren. Kita bukan mengatakan I'm hearing a siren. Ya, I hear a siren. Do you hear it too? Pada umumnya kata-kata ini adalah kata-kata yang erat kaitannya dengan indera atau berpikir, kegiatan berpikir, menginginkan sesuatu atau indrawi. Biasanya kata-kata itu seperti ini. Lama-lama terbiasa, karena kalau kalian melihat atau sorry, kalau kalian mendengar kata ini pakai ing itu dalam situasi yang sangat khusus. Karena pada umumnya orang jarang menggunakan ing untuk kata-kata berikut ini. Jadi kita biasanya selalu mengatakan I want, I need, I like, I love, I hate, I hear, I see, I smell, I taste, I understand, I know, I believe, I think. Okay. Jadi ini kata-kata yang perhatikan bahwa ini kita tidak pakai ing, ya, kata-kata yang tidak pakai ing. Oke, okay. Misalnya ini. Alice is in her room right now. She's reading a book. She likes the book. Ya, like itu tidak pernah pakai ing. She likes the book, artinya dia suka buku, ya, dia memang. Ya, buku yang sedang dia baca itu dia sukai. Ya. Oke. Okay. Lanjut ya. Ini satu orang mungkin dua nomor ya, satu orang dua nomor. Oke, silakan nomor dua dan nomor tiga. It is snowing right now. Ya. Yeah. It's beautiful. I like this weather. I like this weather. 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 Well, bukan D, tapi agak gimana ya? Weather. 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 Agak sulit ya. Agak sulit. Gimana ya? Saya agak sulit. Kata TH dalam U. Seperti apa ya? Weather. Weather. Buka D-nya itu lebih lembut. Jangan terlalu. Kalau yang agak kalau kita ucapkan D-nya keras itu kan weather. Weather. Tapi agak weather. Itu agak. Weather. Ya kurang lebih. Weather. Agak D-nya itu, nanti bisa lihat di kamus yang online, ditirukan bunyinya ya, weather itu seperti apa. Jadi D-nya itu okay. agak halus, tidak D, benar-benar D, seperti kita mengucapkan bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia. Okay, thank you. Satu nomor lagi. Three. Oh ya, nomor 3, betul. I know Jessica Jones, she's okay. In my class. Okay, know itu selalu pakai langsung ya, I know. Ya. Yep. Oke, okay, thank you. Thank you. Oke, okay, nomor berikutnya, nomor 4. Oh, nomor 4 dan 5. Langsung ya, dua nomor. Nomor 4, nomor 5. Ya, silakan. Nomor 4 dan nomor 5. The teacher is talking to us right now. Ya, betul. I understand everything she is saying. Ya, oke. Okay. Terus nomor 5. Don is at a restaurant right now. He eat dinner. Masih terusan ya? Masih dia right now berarti he is eating. Kan kita sedang mengatakan kondisi pada saat itu ya, he's eating dinner. Walaupun right now-nya itu di kalimat sebelumnya, tapi itu kan kita masih pengertian kita kan kita mengatakan bahwa dia pasti sedang makan sekarang. Oke, okay, terus? He is eating dinner. Ya, terus? He like the food. Like-nya pakai hati-hati ya. Pakai S. He likes. S. Karena he likes the food. The food. Terus? It tastes good. Taste-nya pakai S nggak? Pakai S. Pakai ya, it tastes. Bedanya apa, Sher? Cara bacanya, kalau pakai S sama nggak? Hampir nggak ada bedanya sih. Kalau khusus untuk taste itu hampir agak dikasih S dikit aja. Hampir terus terang it tastes good. Hampir
hampir nggak kedengaran. Hampir nggak kedengaran. Terang. Kalau untuk taste itu hampir beda tipis banget. It tastes good. Jadi ada sedikit S aja di ujungnya di belakang. Hampir nggak kedengaran terus. Oke, thank you. Thank you. Oke, yang berikutnya. Berikutnya, Pak. Nomor 6. Satu aja ya, nomor 6 aja. Satu nomor. Nomor 6. Silakan. Bisa? Udah bisa buka? Nomor 6? Ya, nomor 6. Silakan. I smell. Betul, I smell ya. I smell. Yes. Terus, lanjutannya? Kalimat tanya itu. I smell. Itu kalimat tanya ya. Jadi kalau kalimat tanya gimana? I like. Hah? Itu ini lihat ini. Kan ada you pakai smell dan di bawahnya itu kalimat tanya. Kalimat tanya yang menggunakan you dan smell itu bagaimana? Kalimat tanya itu biasanya pakai apa depannya? Kalau untuk you? Pakai what does do jadi do you smell ya betul do you smell it too ya do you apa kan saya mencium bau gas kamu menciumnya enggak do you smell it too ya ingat ya kalau kata tanya untuk you itu pakai do ya. Oke, okay, thank you. Okay, thank you, Mr. Oke, okay, yang berikutnya. Ini 1, 2, 3. Satu soal aja ya. Itu ada 3 itu. Oke, okay, silakan. Oke, okay, sir. Oke, okay, silakan. Nomor 7 aja. Jason is telling us a story right now. I believe yeah. Story. I think I believe, that... Betul. I think yeah. that his story is true. Oke, okay, betul ya. Jadi he's telling, tapi kalau believe dengan think itu tidak pakai is. Ya. Oke, okay, thank you. Yes, sir. Yang berikutnya nomor 8 dan nomor 9 sekalian. Nomor 8, nomor 9. Good evening, sir. Good evening. Ya, langsung ya. Nomor 8, nomor 9. Oh, the chigger smells terrible. Betul. Ya, nomor 9. Look at the picture. Jane sitting in the chair. Ya. Terus? The cat is sitting on her lap. Ya. Jane hates the cat. Betul, ya. Jane hates the cat. Ya, ini walaupun kondisinya itu kita nggak tahu, tapi kita kan membicarakan tentang foto. Dan di dalam foto itu kondisinya Jane memang sedang duduk. Ini salah satu contoh ya pemakaian bahwa kita nggak tahu orangnya sedang apa, tapi kalau pada saat kita membicarakan tentang foto itu kita pakai is sitting ya, pakai ing. Ya, ini contoh yang baiknya untuk menceritakan sebuah kasus. Ya pada saat ini. Jadi kalau foto itu kan fotonya emang sedang duduk begitu kan. Jadi pakai sitting ya. Oke, okay. Thank you. Thank you, sir. Terus nomor 10, nomor 11. Nomor 11 ada enggak? Oh, habis. Satu lagi deh terakhir nomor 10 berarti. Satu lagi nomor 10. Oke, okay, silakan. Nomor 10, satu lagi. Yeah. Is holding a
cat. Ya. He loves the cat. Pakai S ya. He loves the cat. Ya. The cat is licking Mr. Allen's face. Betul. The cat is licking Mr. Allen's face. Oke. Okay. Sip. Thank you. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Apa yang berikutnya? Yang berikutnya itu masih sama. Kita melihat kata yang beberapa kata. Ini yang kadang-kadang bisa agak membingungkan. Ya. Apa bedanya atau kapan kita pakai see? Kapan kita pakai kapan kita pakai see, kapan kita pakai I am, pakai look at, dan kapan pakai watch. Ini artinya kurang lebih sama semua. Melihat, ya. I see many things in this room. I'm looking at the clock. Bob is watching TV. Ya, sama-sama melihat. Sama-sama melihat. Jadi kita mesti kadang-kadang bisa membedakan artinya apa. Yang pertama itu yang paling umum. Yang paling umum itu see. See paling umum dipakai. See itu maksudnya kita ya itu buka mata aja ya. See, dan ingat kita tidak pakai seeing. Ya, kita biasanya hanya pakai see. I see many things in this room. Seeing happens because my eyes are open. Jadi see itu adalah kegiatan pada saat kita membuka mata. Dan melihat itu, seeing, ya, seeing itu bukan sesuatu yang direncanakan. Not a planned action. Jadi kita buka mata aja, pas kita buka mata, ya aku melihat ini, aku lihat ini, aku lihat ini. Nah, bedakan dengan look at. Look at itu juga melihat, dan look at itu boleh pakai ing. Ya, boleh pakai ing. Misalnya, I am looking at the clock. I'm looking at, saya sedang melihat jam. Nah, look at itu berbeda dengan see. Look at itu kita rencanakan, diniatkan. Ya, I'm looking at. Jadi saya memang meniatkan diri saya untuk melihat jam karena saya ingin tahu sekarang pukul berapa. Ya. Karena saya pengen tahu itu pukul berapa. Watch beda lagi. Watch itu mirip dengan look at. Bedanya ada di bawahnya ya. Ini ada short time sama long time. Kalau kita watch itu, kita memperhatikan dalam waktu lama. Ya, dalam waktu lama. Kalau look at itu sepintas. Ya, misalnya, kalau aku mengatakan, I am looking at you. I am looking at you, itu aku melihatmu sekelebat. Tapi kalau I am watching you, itu aku yang lihat kamu terus-terusan, I'm watching you ya, entah itu intel atau apa atau polisi apa gitu, itu I'm watching you. Jadi orang itu kemana diikuti terus, nah itu watching. Ya, jadi bedanya see itu yang umum, kita buka mata kita ngelihat apa, look at itu ada niat, tapi hanya melihat sekilas. Tapi kalau watching itu memperhatikan, melihat dalam waktu lama. Makanya kalau kita nonton TV kita pakai watching TV karena kita melihat TV itu kan ya lama ya, tidak hanya melihat. Yang kita lihat bukan TV-nya ya, tapi acara di TV tentu saja ya. Nah, ini beda antara see, look at dengan watch. Ini penting sekali karena kapan kita menggunakan see, look at dan watch dengan tepat itu menentukan kita mengerti bahasa Inggris atau tidak. Begitu pula dengan kata hear dan listen. Ya. Hear itu mirip seperti see. Ya pokoknya kita hear aja tanpa direncanakan, kita mendengar sesuatu. Ya, in my apartment, I'm trying to study. I hear music from the next apartment. Pada saat saya sedang di apartemen saya sedang mau belajar, tiba-tiba saya mendengar musik dari apartemen sebelah. Itu tanpa kita rencanakan, kita mendengar sesuatu. Nah, listen to itu sama seperti look at. Ya, sama seperti look at. Dan ada pakai to ya. Ada to-nya. Seperti juga look at, look ada sambungannya at.
I'm in my apartment. I'm studying. I have a tape recorder. I'm listening to music. Nah, I'm listening to music. I hear music. Ya, tapi I'm listening to music ya berarti memang mendengar dengan sengaja. Saya putar sendiri. Saya yang mutar. I'm listening to music. Jadi memang saya mendengarkan dengan senang hati. Saya niatkan. Jadi itu bahasa Inggris itu membedakan itu. Dan di bahasa Indonesia itu nggak ada bedanya. Jadi bahasa Inggris dalam hal ini lebih nuansanya lebih tajam ya, karena membedakan see itu bisa see, bisa look at, bisa watch. Begitu pula dengan hear dan listen to. Oke. Misalnya ini kita lihat, ini contoh aja ya. Kita lihat contohnya. What do you see in your room? Ya berarti kita mata aja kita putar-putar di kamar kita ada apa? Misalnya I see books, I see my laptop, I see some cookies, I see a cup of coffee, ya apa aja yang ada itu yang kita lihat. Tapi yang nomor dua, misalnya, turn to page 85 of this book. Ya, what do you see? Ya, what do you see itu langsung aja apa yang sedang kita lihat. Tapi kalau pertanyaannya diubah, dilanjutkan, now look at one thing at that page. What are you looking at? Nah, itu berarti kita harus mulai memperhatikan dengan serius satu titik. Ya, seperti itu. Coba lihat nomor lima. What program do you like to watch on TV? Ya, TV itu memang selalu nyambung dengan watch. Ya, sama seperti radio. Radio itu kita bukan hear tapi listen to. Ya, what are you listening on the radio? Ya, jadi radio itu sesuatu atau misalnya kalau sekarang udah nggak pakai radio ya Spotify atau apa gitu, itu pakai listen. Ya. Nah, dan TV itu pakai watch. Begitu pula kalau kita misalnya nonton acara nomor 6 misalnya ya, kita nonton langsung tentu ya dalam hal ini. Sebab kalau nonton di TV, ya tapi TV bisa juga sih. Misalnya, what sport do you like to watch? Ya itu bisa di TV, bisa juga nonton langsung di lapangan ya. Dan itu kita pakai kata watch. Ya, seperti itu. Coba. Nah, seperti lihat yang nomor 11 dan nomor 11 ya. What do you listen to when you go to a concert? Nah, pada saat kita ke konser kan udah niat ya. Udah niat kita bahwa kita akan mendengar pertunjukan ya, dengan sebuah pertunjukan musik tentu kita pakai listen ya. Seperti itu. Oke, kita akan coba latihan. Oh. Belum ya, belum latihan. Masih teori. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, ini juga penting. Kata yang penting. Kapan kita pakai need dan kapan kita pakai want. Artinya ini mirip. Meskipun dalam bahasa Indonesia kita sering menerjemahkan need itu membutuhkan, want itu menginginkan. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia itu kadang kurang tepat. Ininya apa, karena membutuhkan itu terlalu kuat. Dalam bahasa Inggris need itu tidak sekuat membutuhkan. Nah, misalnya ini, we need food. Ya, dengan I want a sandwich. Need itu artinya sebenarnya mirip dengan want tapi lebih ingin banget gitu. Dan biasanya sesuatu yang penting. Misalnya we need food artinya memang lapar sekali. Tapi kalau I want a sandwich itu ya pengen sandwich. Tapi sebenarnya nggak dikasih juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku mengatakan I need a sandwich itu aduh kayak pengen banget makan sandwich. Kasih dong sandwich itu, I need a sandwich. Ya, jadi antara kebutuhan, tapi yang satu lebih kuat dibanding yang lain. Kalau kita lihat contoh yang C, bisa. We need to eat itu maksudnya kalau tadi kan butuhnya tuh butuh sesuatu, butuh benda. We need food, I want a sandwich. Sampai yang berikutnya itu
butuh sesuatu untuk dikerjakan. Ya. Kalau untuk sesuatu yang butuh dikerjakan itu tambahannya ada to. We need to eat. Kita butuh makan. Atau misalnya kalau butuh kerja, we need to work. Atau you need to work. Jadi ada to-nya. Ya, kita nggak boleh mengatakan we need eat atau we need work. Ada sambung, ada to-nya. We need to work. Atau kalau yang sandwich, ya, I want to eat a sandwich. Saya ingin makan sandwich. I want to eat a sandwich. Bukan I want eat a sandwich. Jadi ada to-nya. Ya. Need to, want to. Oke. Bentar, ini apa ini? Lu kujelasin nggak tahu kayaknya enggak sih, nanti aja dulu, kayaknya nggak perlu deh, nanti kita lihat aja. Oke, sekarang coba kita lihat ya, kita lihat contoh ini kok agak sulit, ini ada kata pilihan 14, ini agak sulit, gimana caranya, bagaimana caranya layarnya mungkin saya panjangkan. Layarnya mungkin saya panjangkan biar kelihatan. Terlalu kecil tapi ya. Terlalu kecil ya. Kelihatan nggak? Terlalu kecil ya kalau saya panjangkan begitu. Nggak sulit ya. Saya ini aja terlalu kecil tampaknya kalau saya ini. Oke, jadi kita akan isi ini dengan kata-kata yang di atas ya, ada buy, call, cash, do, get, go, listen to, marry, play, take, talk to, walk, wash, watch. Okay. Oh, mungkin ini nggak akan sampai ke bawah nih karena susah lihatnya. Oke, okay. Misalnya yang pertama, perhatikan ini ya, maknanya. Jadi kita mesti mencocokkan maknanya juga. Anna is sleepy. She wants to go to bed. Ya, dia, Anna itu ngantuk. Dia ingin ke tempat tidur. Oke, okay. Dilihat, dicocok-cocokin ya mana yang maknanya mirip. Ini agak sulit mungkin. Oke, okay. Coba ya satu orang satu aja. Mungkin ini agak sulit. Oke, okay. Nomor dua. Ya, coba. I want to. Want to apa ini? I want to. To go. Want to go downtown. Betul. Yeah. Today because I need. Because I need take a new coat. Ya boleh sih take, tapi lebih baik kalau kita apa? Get. Lebih ya to get boleh. Maksudnya beli ya. Maksudnya itu to get a new coat boleh. To buy juga boleh. Ya to buy atau to get. Artinya sama. To get a new coat itu bisa artinya bisa beli juga. Ya saya. Artinya sama ya, to buy a new coat, to get a new coat itu lebih informal ya. Tapi kalau to take a new coat itu bisa nyolong artinya, to take itu kita mengambil gitu. Tapi kalau to get a new coat itu ya maksudnya ke toko saya ingin membeli. Artinya bisa sama tapi get lebih informal tadi ya, to buy a new coat atau to get a new coat. Okay. Thank you. Thank you, Sarah. Oke. Okay. Yang nomor tiga. Itu pakai apa coba? Nomor tiga. Sudah. Halo, saya. Oke, okay. Ya nomor tiga apa?
Mike wants to watch TV. Betul, ya TV pakai watch selalu ya. Mike wants to watch TV. Ya. Baca, baca aja lanjutannya. There is a good program on Channel 5. Okay, there's a good program on Channel 5. Thank you. So, ya, nomor 4. Yes, do you pre-cool get call? Kira-kira apa yo yang pas? You want to watch soccer with us? Play. Do you want to watch soccer with us at the park this afternoon? Ya, boleh. Tapi sebenarnya watch juga boleh sih. Nonton maksudnya ya. Di park di sana ada pertandingan, ya boleh juga sih, tapi artinya beda ya. Do you want to play atau do you want to watch soccer with us at the park this afternoon? Boleh, pakai watch juga tetap boleh ya. Ya artinya tentu beda ya. Masuk akal masih dua-duanya. Oke, okay, thank you. Yang nomor 5. Nomor 5, silakan. Ya. Yeah. I need to talk to Jennifer on the phone. Ya, betul. Kalau di telepon ngomong itu maksudnya kalau berbicara di telepon itu oh ya, ini ada ingat ya kalau talk itu selalu ada to, ada lanjutannya ya. I want to talk, jangan I want to talk Jennifer. Itu enggak masuk ya. Jadi kalau habis talk itu ke orang selalu ada to lanjutannya ya. I need to talk to Jennifer on the phone. Ini kebetulan dikasih juga ada. Yang penting itu kalau habis talk itu ke orang itu selalu pakai pakai to. Ya. Oke, okay, thank you. Thank you. Oke, okay, nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Sudah saya minta unmute. Ya, bisa. Good evening. Good evening. Mister. Okay. Number 6. I want get to the bank because I need to cash a check. Ya, betul. I need to cash a check. Habis one harus ada two ya. I want to. I want to get. Boleh sih pakai get itu, tapi agak informal. Lebih mending pakai go ya. Cool. I want to go to the bank because I need to cash a check. Tahu artinya to cash a check artinya apa? Menguangkan ya? Ya apa? Menguangkan ya, atau mencairkan. Mencairkan cek, betul ya. Ya boleh sih pakai I want to get to the bank itu informal juga. Orang Amerika tuh sering semua itu pakai get, apa tuh get artinya ya bisa macam-macam. Ya termasuk tuh I want to get to the bank ya ya boleh, tapi lebih umum kita biasanya pakai pakai go ya, I want to go to the bank. Walaupun kalau kita mengatakan I want to get to the bank ya orang masih mengerti sebetulnya. Oke. Okay. Thank you. Oke, okay, thank you. Satu lagi karena saya agak sulit scrolling nih ke bawah. Oke, okay, yang nomor 7. Seven. James doesn't want to do his homework tonight. Ya, betul. James doesn't want to do his homework tonight. Okay, thank you. You're welcome, Mr. Ya, coba ini saya coba ini ya, dinaikkan tapi tidak mengganggu, bisa enggak? Masih kelihatan ya itu ya, masih ya. Bisa dua nomor nih ternyata. Ya. Oke. Okay. Silakan. Yes, sir. Ya, nomor 8. Number 8. My clothes are dirty. I need to wash them. Ya, betul. I need to wash them. Oke. Okay. Satu yang terakhir sebelum ini karena memang sudah tidak muat layarnya. Thank you. Oke, okay, yang berikutnya nomor 9. Silakan. I cannot see John.
John loves Mary. He wants marry her. Yeah, betul. John loves Mary. He wants to marry, her. Okay, betul. Yeah. Okay, thank you. You're welcome. Okay, ini agak sulit ya berikutnya udah ini. Okay, ini karena teksnya nggak kelihatan, saya skip aja ya, nanti kesulitan. Tapi saya coba jawab deh, biar kita sama-sama belajar sedikit ini. Misalnya nomor 10. David's desk is full of overdue bill. Overdue bill itu maksudnya ini ya, apa sih, tagihan yang ini udah inilah, oh, sudah jatuh tempo gitu. Misalnya bayar listrik udah telat, udah harus dibayar lah begitu. Tagihan-tagihan yang udah harus. Ini kalau tagihan itu kita pakai pay ya, pay his bills. Bills itu tagihan ya. Untuk bayar tagihan itu pakai kata pay. He needs to pay his bill. Yang nomor 11, it's a nice day. I don't want to. Oh, ini maksudnya ini ya, dia jalan kaki ya. I want to walk home. Ya, yeah, I want to walk home today. I don't want to. Ini kalau untuk bus itu bisa pakai ride ya. I don't want to ride the bus home today. I want to walk home instead. Ya, karena ini cuacanya bagus, ya saya ingin jalan kaki saja. Kata instead ini sering kita pakai, ini untuk mengungkapkan kita lebih suka sesuatu dibandingkan yang lain. Ya, ya misalnya I want to walk home instead, saya lebih baik atau saya lebih suka jalan kaki pulang hari ini. Nah, ingat, kalau music itu kita pakai listen ya, bukan hear. Do you want to listen? Dan setelah listen itu pasti ada to. Do you want to listen to some music on the radio? Ya. Yang berikutnya, Helen needs to, apa nih, ini bisa macam-macam sih. To learn misalnya. Bisa to, Helen needs to learn in English course. Misalnya bisa. Atau yang nomor 14, where do you want to eat? Di mana kamu ingin makan siang? Oke. Nah, sekarang baru kita relatif mudah. Cuma ini hati-hati ya, membiasakan bentuk aja. Ini kata-katanya mudah, tapi kita membiasakan bentuk. Ya, kita membiasakan misalnya ini ya, do you want to go downtown this afternoon? Yes, I do. I need to buy a winter coat. Ya, jadi kita membiasakan menyusun entah itu bentuk kalimatnya, urutan-urutannya harus benar ya, dan itu kalau kita sudah terbiasa itu otomatis, kita nggak memikirkan mana yang depan dulu ya, mana yang depan, mana yang belakang. Misalnya yang untuk ini, do you want to go. Jadi kalau kita mulai do, kemudian you, terus want, do you want ya. Yang ini misalnya yang where itu menjadi where do you want to go for dinner. Ya. Where do you want to go for dinner tonight? Ya, jadi where do you, terus dilanjutkan want, terus want, karena ini go itu kata kerja, maka sambungannya ada to-nya. Ya. Where do you want to go for dinner tonight? Oke. Okay. Kita masih ada waktu 5 menit. Mungkin kita bisa hanya beberapa ya. Oke, satu orang satu aja ya. Oke, silakan nomor 3. Number 3. Ya. Yeah. What time? Lihat petunjuk yang di atas, lihat yang petunjuk di atas, kira-kira pakai apa? What time is you need? Selalu pakai ini ya. Kalau need itu selalu pakai do. Ya. Do. What time do you need at the airport? Need.
Oh, ini agak sulit ya. Ini agak sulit saya ajarin, nggak apa-apa. What time do you need to be? Ini maksudnya ingin sampai di airport. Itu kalau kita pengen butuh, kita ingin sampai, itu pakai kata to be. Ya. What time, kita ini belum diajarin, jadi wajar kalau bingung. What time do you need to be at the airport? Ya, ini misalnya kamu ingin sampai di sekolah, atau sampai di kantor, sampai di rumah, itu kita pakai need to be. Ya, ingat, what time do you need to be at the airport? Ya, jadi kalau untuk sampai itu, sampai di tempat itu pakai to be. Ingat-ingat ya, ini penting soalnya. Dan itu sering sekali kita pakai untuk menyatakan, kan sering kan kondisi seperti ini, jam berapa kamu harus sampai di kantor, jam berapa kamu harus sampai di rumah, sampai di airport, dimanapun. Dan kalimat yang kita pakai adalah, what time do you need to be at the airport? Kita pakai need ya, bukan want. Kalau want, kalau airport itu kan ya mau nggak mau harus nyampe, kalau nggak ketinggalan pesawat kan, makanya kita pakai. Tapi kalau nggak gitu penting-penting amat, ya kita boleh pakai want. What time do you want to be at? Apalah di mana, terserah. Gitu ya. Oke, okay. Thank you. Okay, thank you. Okay. Oke, okay, yang nomor 4. Nomor 4. Jane doesn't want to go to the baseball game. Ya, betul. Doesn't want to go to the baseball game. Ya, terus? Why not? Because she needs study for a test. Hati-hati, abis needs ada she needs to. Oh, she needs to. Ingat ya, kata-kata yang perlu pakai want to, needs to, lihat di tabel sebelumnya ya. Jadi, habis kata itu, selalu ada kita sambung to. Okay. Misalnya, pakai S, needs ya. She needs to study, needs atau she wants to. Itu lama-lama kita otomatis. Ya, kita lama-lama otomatis. Kita untuk kata needs, saya putar ke belakang ya, biar mengingatkan. Oh, iya, iya. Ya, ini ya. Needs, wants itu selalu. Ya, want to, need to itu kata yang sering sekali kita pakai dalam bahasa Inggris. Udah otomatis lah, itu langsung nyambungnya ada to-nya. Kecuali kalau need dengan want-nya itu langsung ke benda. Misalnya, I want a glass of water. Nggak pakai to. Tapi kalau I want to drink, itu kan ada to-nya. Itu udah mesti ya otomatis lah. Kita switch-nya otomatis. Lama-lama terbiasa kok nanti. Kalau sering baca, sering nonton TV, itu bahasa Inggris ya. Nanti terbiasa dengan sendirinya. Oke, okay, thank you. Thank you. Satu orang. Terakhir. Nomor 5. Yes, sir. Ya. Nomor 5, terakhir. I'm getting tired. I want to take a break for a few minutes. Ya, yeah, I want to take a break. Betul. Ya, udah. Ya, yeah, I want to take a break. Ya, yeah. I'm getting tired. I want to take a break for a minute. Oke. Okay. Yep, thank you. You. Ya, saya mau jelaskan sedikit. Ini yang nomor 5 ini, I'm getting tired itu juga ungkapan yang sering sekali kita pakai. Saya capek nih sekarang. Itu kita bisa mengatakan I'm tired atau I'm getting tired. I'm getting tired itu lebih informal ya. Itu sering sekali orang mengucapkan seperti itu, I'm getting tired. I want to take a break. Take a break itu istirahat ya. I want to take a break for a few minutes. Oke, kita sampai di sini aja. Ini sudah jam 9. Nanti kita lanjutkan. Sebentar saya lihat ke depannya ada apa. Oh. Nah, yang berikutnya ini ada bentuk sopan. Kita akan mengenal bentuk sopan would like. Ada bentuk sopan. Bentuk sopan saat kita ingin meminta atau menanyakan sesuatu. Oke, sampai sini aja untuk malam ini. Good evening everyone. Have a nice. Thank you Mr. Oni. Nice evening. Yeah. Oke. Okay. Thank you Mr. Oni. Thank you Mr. Oni. Good night. See you next week. Good night. Bye. Thank you.